itu gimana? Mau ini juga lagunya gede trending juga di YouTube sebagai calon suami. Alhamdulillah. Enggak kaget lah, maksudnya ya alhamdulillah memang karya-karya ini memang selalu mendapat apresiasi dari masyarakat dan memang sering trending juga ya, bukan cuma sekali dua kali, tapi memang udah sering alhamdulillah dan saya bangga lah sebagai itu. Saya selalu menjaminkan apa perjalanan cinta kalian saat akhir menikah ya? Ya bisa dibilang begitu lah, cuma memang nggak ada hubungan yang nggak ada kaitan dengan di mana saya ngelamar Didi. Memang lagu ini ya sudah dipersiapkan. Sebenarnya saya dulu yang mempersiapkan untuk nikah kan daripada lagu ini. Oh, jadi bukan untuk hanya sebagai momentum sih. Nah, mungkin ini kan menjelang lamaran, menjelang hari H. Ini juga enggak menjalani perawatan gitu, perawatan wajah pingit. Mungkin tubuh dan atau lain-lain. Dipingit gitu bahasanya biasanya, Bang. Yang ngejalanin perawatan enggak menjelang hari H nih? Iya, pasti yang begitu-gitu ada ya. Dipingit kayak segala macam perawatan. Perawatan perlu lah, tanpa saya harus menikah juga memang saya harus perawatan karena saya bekerja di dunia entertain. Gimana penampilan juga diperhatiin gitu kan. Ya paling menyisakan waktu di luar jam kerja sih untuk perawatan segala macam. Satu lagi Bang. Ada foto yang datang ke Soan ke Bambang Susatyo ya. Jadi dia mulai nanya, Omel itu. Untuk yang di iya bener kan itu ada foto yang datang ke Bambang Susatyo. Apakah nanti Bambang akan diundang untuk jadi saksi? Atau jadi saksi? Iya mudah-mudahan insya Allah kalau beliau berkenan. Cuma saya belum ada permintaan khusus sih. Oh berarti hanya silaturahmi doang? Ya silaturahmi. Dan beliau mengundang saya. Sebenarnya sudah lama banget diundang, cuma saat itu kita miskom. Saya nggak tahu bahwa salah satu ajudan beliau mengundang saya dan akhirnya setelah ada perantara saya kira tahu bahwa beliau benar mengundang saya, akhirnya didatanglah kesempatan kemarin untuk datang ke kediaman beliau. Oke. Ya pasti diungkap dulu ya. Mau jalan dulu. Doanya. Ya paling tidak saya juga ngobrol sedikit sama beliau dan berbincang dan minta doanya juga untuk diberikan kelancaran. Oke. Terima kasih. Terima kasih.